Everything we once knew is gone. We've become drifters, roaming the wastelands, scouring the wreckage for something to hold on to, searching for someone to light the way forward. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Januar di sini. Kali ini saya mau main game Surviving the Aftermath. Ini game city building ya, kelihatan dari awal tadi ya. Tapi ini city buildingnya tentang habis itu ya, habis malapetaka lah. Jadi kayak gini, bukan zombie ya, tapi habis malapetaka. Oke, normal. Ini custom enggak skenario normal dulu kali ya, di percobaan. Oke, ini prolognya, modern civilization is gone, jadi enggak ada apa yang modern itu enggak ada. Oke, terus kayaknya apa ya, saling memikirkan cuma diri sendiri gitu loh. Terus tiba-tiba ya gini, akhirnya rusak buminya. Oh, ini bulannya toh, bulannya aja kayak gini loh, pecah loh. Oh ada komet yang datang. Oke. Terus negara-negara hilang ya, tinggal faksi-faksi aja. Terus oke, cari rumah yang baru. Ulang dari awal. Pas apokaliptik. Oke. Ya, tutorial on aja ya. Pertama kali soalnya. Chilling. Apokalip world danger. Oke, banyak bahaya. Oke, ada keputusan. Oke. Apa ya ini? Oh, ini pilihannya ya. View challenge. Oh, ini challenge-nya ya. Challenge. Ini easy, ini medium. Ini difficult. Mudah aja kali. Enggak mudah sih. Medium aja. Catastrophe oke. Ekstrim weather, oke. Cuacanya ekstrim ya sekarang ya. Terus ada bencana alam juga. The worst, oke. Biasa aja kali ya. Enggak terlalu jarang juga, enggak terlalu sering juga. Kapan aja? Ini environment destruction, oke. Gimana ya? Ini banyak. Masih banyak itu ya, tumbuhan hijau, bukan tumbuhan sih, tanahnya itu bisa ditanami lah istilahnya. Nah, ini aja balance aja. Oh, nggak terlalu pingin yang mudah banget, tapi nggak pingin yang susah juga sih. Survivor, joining with other people as help. It is best to choose the ultras. Average aja deh. Ideologi. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, pokoknya tentang bertahan hidup. Oke, terus on basic survival skill, I am for progress teknologi. Kayaknya aku pengen ini aja deh, tech focus, health and safety ya. Apa makanan aja ya, survival dan efficiency. Kayaknya ini aja deh, lebih penting kesehatan sih menurutku sih ya. Spesialis. Oke. Milih spesialis ya. Ini jenis scavenger. Arctap. Oke. Level 90. Nih, Pak. Oh, bentar.
Ini fridge militer. Vector dia. Stella, scientist. Nadia, scavenger. Jean, scout. Kate, scientist. Raj, scavenger. Vector, scout, scientist. Scientist, scavenger, vector. Aku nggak tahu ini ada musuhnya apa enggak ya. Cuma kalau ada musuhnya, aku pengen ada vector. Tapi kalau nggak terlalu sering gitu, mending nggak usah sih. Coba aja lah ya, vector 1. Ini antara, nah ini milih nih, antara scientist, scavenger, atau scout. Scout bagus sih. Scientist ya. Scavenger sebenarnya kalau kayak gini dikit sih ya, harusnya di scavenger nggak banyak. Oke, aku pilih scientist aja. Oh, nggak tahu ya bener apa enggak. Aku pengen warna biru muda. Oke, ada banyak sih. Tapi bentar-bentar tentang ada dino dong, ruang mau ini aja, clover kita damai. Pak koloni name mutu name apa ya koloninya? Indo setelah bencana. Oke. Oke. Kita bisa kalau bersama. Oh, ya ampun. Gini kan lebih enak sih bersama. Kita bisa. Oke. Oke, gini. Yes, start. Ini ada map sheet-nya, tapi aku nggak mau otak-atik segini aja deh. Children grow up slowly. Oke. Ini anak-anak tumbuhnya susah ya sekarang, lama. Jadi nggak bisa ngandelin dari kayak melahirkan gitu. Memiliki keluarga enggak. Following convoy can lead you toward undiscovered societies. Your specialist can embarkan covert mission. Oke. Bentar, ada semut di monitor. Nah ini darahnya. Ada lookout for new home. Everyone start somewhere. The world is in ruins. Things once considered mundane are hard to find, and habitable land is no exception. A settler has finally found a spot for a new colony. With a place to call home, it is time for a new beginning. Welcome to the aftermath, survivor. Oke, ini bangun campsite to mark center of the new colony. Oke. Campsite ya, campsite-nya ya. Di sini aja sih, jangan jauh-jauh sih ya. Bentar, ngerototnya gimana? Oke, klik tengah. Wah, ini petanya dong. Preparing the colony. Great job, the world top. Oke, auto unlocknya building. No view building, even wherever you to build for free. Build menu, ada yang gratis. Tenda. Bikin tenda. Bentar.
All clear. Ending. Rotetnya gimana? Rotetnya gimana sih? Rotetnya gimana? Apa nanti pengen tak rotet? Gimana ya cara rotetnya? Ini nggak apa-apa yang satu gitu. Gimana sih cara rotet? Bentar-bentar. Rotet bangunan. Kirain ada itu dong. R ya ampun. Ini biar samping-sampingan gini lah. Oh, enggak gini aja. Gini aja belakangin. Oke. Resource gathering. Oh. There are survivors waiting for a signal from the settler. They are cold and hungry, yet willing to work should the colony take care of them in return. They can be invited in right away or later in case the settlement needs more time to prepare. Sudah clear aja. Biar ada itu ya. Stockpile. Stockpile tak taruh sini. Ini bukan prom. The first colonists have arrived. Prompted by the signal flare, the rest of the group arrives at the prepared campsite. Despite all the hardship ahead, it's time to rebuild and turn this hostile place into a home. Okay. Nene. Persettler. Ini ngumpulin, kayaknya ngumpulin kayu deh. Oke, ini dulu deh. Cuma dua ini ya. Kumpulin dulu. Food storage sampingnya aja. Buka area. Cuma ada ini ya. Oke, ini aja. Terus apa lagi, bentar. Buff colonies are homeless. Your colonies, colonies oke. Kayak gini ya. Ntar bisa dipindahin gak sih? Oh, kayaknya pengen merubah gitu loh. Nah, rumah daerah tengah-tengah bagus sih. Terbangun tenda lagi ya. Ini jalannya gini aja. Ini tak demolish aja dulu kali ya. Ini tak ganti. Ini sebelah. Nah, Oke, ekolonis homeless biar bikin rumah dulu. Ini apa yang gratis? Water collector. Ada air nggak sih di sini? Wah, jauh dong. Wah, di sini nggak ada. Wah, ini bangunnya di sini. Can plus unexplore. Oh, belum dieksplore. Oke. Ntar, ini ada jalan. Tak bangun aja di sini. Bentar, apa satu aja ya? Tapi dapat-dapatnya tuh terlalu jelek sih.
Oke, tuh koloni saya homeless bentar. Ini ya, rumahnya belum selesai juga, Pak. Biar dibangun dulu. Oke, sudah. Resource. Oke, di sana. Air. Butuh air. Water well dulu kali ya. Sumur di sini sih yang bagus. Ini air. Bentar. Masih bingung ya kontrolnya. Gini enggak sih? Oke. Terus kayaknya terlalu gede kali ya. Ini bisa nggak sih dipindah? Belum apa-apa. Pengen ngerubah dong. Oke, airnya harusnya lagi dibangun ya. Water production, water collector. Bentar, ini produce water. Answer. Ini aja kali ya buat nyimpan air biar mereka nggak jauh-jauhan. Airnya di sini bagus nggak sih? Oke. Ntar aku mau bikin jalan. Nah. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Kayaknya ini kurang deh. Oke, jalannya nggak pas ya. Nggak apa-apa. Bukan masalah yang besar. Oke, air di sana, ini stockpile di sini, muter di sini. Oke, ada jalannya. Food production. Bentar, food. Trapper. Fishing pier aja kali ya, sekalian dekat sama ini. Deket-deketan, nggak usah juga sih. Di sini aja. Bentar. Ini butuh jalan sih. Oke, agak bikin jalan dulu. Aduh, nggak kelihatan dong. Biar kelihatan. Udah plat. Oh, oke. Kita pindah ya. Itu. Ini. Oke, terus bangun apa lagi sih? Buat makanan ya, bentar. Trapper. Oh, ini ada efisiensinya. Oke nih, 100%. Jangan jauh-jauh sih tapi. Oke, biar di sana. Terus apa lagi? Your specialist. Deposit tablet. Enggak habis kah? Beres masih banyak tuh. Masih ada.
ada dong. Oh, wood tablet. Nah, ini kan ke sini kan. Lacking resource. Oh, enggak itu tuh diantar. Terus spesialis clean dokter. Once get a spirit, spesial kan gather some basic resource. Spesialis menu mana sih? Ini di atas, cuma aku pengen fridge select. Itu awal-awal kumpulin beri aja kali ya. Ini juga itu enggak sih? Yep. Oh, klik kanan dong. Oke. Terus bangun apa lagi nih? Ada recycle. Stockpile, warehouse. Logging camp, lumberyard. Outhouse. Dari ini dari Pathfinder. Bentar. The gate. Ini bukan sih. Bangun ini ya. Game speed. Oke. Okay. Cut it. Mana gate tadi? Kita masih butuh plastik ya. Oke, bentar. Ngumpulin plastik gimana caranya? Ini stokpel cuma ngumpulin kayu. Fishing pier. Oh, fishing pier baru selesai dong. Oke, jalannya baru dibangun. Ini kayaknya bagus sih, mas, satu doang deh. Bentar ya. Ini tak demolis lagi deh. Remove yang ini. Bangun dan sayangnya nggak bisa dipindah loh. Nah, ini nanti bangun jalannya ke sana. Tak bangun dulu aja. Ntar ini juga ya, ini baru dibangun dong. Aduh, kontrolnya. Oh, masih bingung. Sini terus lurus. Sampai mana tadi? Oh, oke, sampai sini. Oke. Terus ke sana biar cepat. Ini juga kali. Lurus terus ke sini. Nah. Apa ini? Suddenly, muffled cries for help start echoing from one of the shelters. Inside, a large hole has opened up in the ground, swallowing the poor colonist. Done. Happiness injury. Emang ini nggak bisa gitu ambil dari sini. Recycle boleh. Oh, nggak boleh ya itu. Ini berdua apa? Oh, ini mindah.
Oke, sini aja dulu deh. Itu cuma kayu. Emang ada selain kayu gitu? Nggak tahu lah ya. Oh, bentar, ini tak suruh ngumpulin dari sini aja. Yes. Ini juga dari sini. Jangan makanan dulu, itu aja dulu. Tadi dead root-nya. Nah, nyambung ke sini. Oke, ini karena malam ya, bentar. Repair mode, demolish mode. Masih hari pertama. Oke, ada statistik. Nah, ini baru. Lah, terluka dong. Poor shelter. Bentar. Logging cam. Number yacht. Scavenge plastic bro. Oh, ini. Scavenge plastic ya. Di sini nggak bisa kak? Ya ampun, nggak bisa dong. Bentar. Di sini nggak bisa dong. Terlalu jempetan. Ya itu ada plastik. Tapi ini dekat air dong. Di sini aja deh. Nah, itu kumpulin plastik dulu. Bentar, aku sambil cek ya. Work lumber yard to go cut down trees. Oke, ini juga penting. Tak taruh di sini aja. Cari kolonis. Dan tapi aku nggak tahu ini harus gimana ya. Follow the person. Healthnya kurang dong. Something off with shelter. Not everybody is equally skilled. Improve the tent. But one of the colonists seems extraordinary. Okay, improve the tent. Done. Happiness naik. Oh, nggak tahu di improve-nya gimana ya. Oke, ntar kalau ada jalan lebih bagus ini. Ntar ini biar nggak muter. Mereka biar ke sini. Ah, sini aja. Biar nggak sini ya muternya. Nah, yuk dong. Ini ada 11, 5 karir, 2 worker, 7. Orang dewasa, 4 anak-anak. Kini tidur. Nah, ini jalannya di sini. Ini buat plastik. Masih ada yang homeless ya, bentar. Scout buat apa sih? Di simple tower scout surrounding rim of the fog that cover the land. Oke, jadi ini kan campsite-nya segini doang. Nah, kalau ada scout jadi lebih gede. Oke, gitu ya maksudnya. Nanti aja kalau gitu. Emergency shelter. Temporary shelter for several colonies. Dan akibatnya generate the hazard. Multi decrease bird rate must be hit during windstorm. Aku nggak paham itu buat apa. Nah, ini sudah. Trapper ya yang belum. Oh, trapper sudah kan ya. Ini cuma belum selesai. Banyak yang belum selesai. Air, clean water storage sudah. Water well mungkin. Efisiensi 90. Ini 100 di sini.
Sini aja kali ya, di belakang sini. Kini bangun sumur juga, kurang plastik tapi harusnya ini tadi yang tak bangun duluan. Ya nggak apa deh. Harus diapain sih tapi? Healing, medical tent. Oh, gak punya medical tent tapi. Oke, yang ini skip aja. Ntar aku sambil cek hunting. Well, I'm not been natural runner special and quad can under local wildlife. Open the living being overlay. Oh, gini. Indo setelah bencana. Museum Sandpoint. Oh, nggak tahu ini gimana ya. Campsite. Farm. Emang bisahan gitu. Sektor info. Oh, ini mapnya cuma segini. Apa ini bisa luas lagi sih? Tapi ini segini juga sudah luas ya. Mana ada yang bisa dihunting itu? Nggak ada. Nggak tahu lah. Baliknya gimana? Oke, gini. Oh, ini ada medical tent. Medical. Sini aja sih. Jalannya dari sini ke sini aja. Tapi dari sini juga bisa. Jalannya agak aneh lama. Oke. Nah, ini lock areanya segini dulu. Ini bisa habis kan ya? Iya, bisa. Ini juga. Ya, bearnya juga bisa habis. Oke, masih banyak yang dibangun sini. Ini masih banyak. Ini tinggal dikit sih. Masih ada, nggak usah dipindah. Wah, ampun, benar-benar kekurangan kayu dong. Ini jalannya belum dibangun dong. Mending ini aja. Mending ini duluan sih. Ini dulu biar cepat cari kayunya. Terus apa lagi ya? Medical juga penting sih. Ini nanti aja. Oke, ini juga buat nampung semua sih ya ini. Oke, oke. Bentar, ada healthnya. Oh, mungkin karena ada bencana ya. Oke, bentar. Aku mau cek lagi. Burial pit. Oh, ini buat ngubur, ini buat bakar. Oh, ini pas mesin dingin tapi. Colonias flora is irritated. Wah, 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 wah. Gua juga sih. Shelter nggak ada. Wordpress nang. Sleep underground nggak suka. Lap. Durability 78. Basic clothing 78. Oh iya, bisa dicepetin ya, aku lupa dong. Cepetin sampai selesai dulu. Ini yang penting soalnya. Sudah selesai.
Mufuk area. Kayaknya yang ini dulu deh. Oh, nggak tahu ini nebang pohon, pohonnya beneran bakal habis apa bisa tumbuh lagi gitu. Ini apa ini? Pollution. Mufuk ke work area here to dispose. Environment station work area. Aduh, aku nggak paham dong. Okelah, sekian dulu kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terlebih penting, jangan lupa untuk subscribe channel ya, Lord Berura. Untuk dapetin kelanjutan dari Surviving Aftermath. Dan ini camnya, I think I'm gonna throw up. Mau muntah dia. Dua kolonas. Okay. Kena ini ya. Kayaknya sih, entahlah. Tapi bentar, ini build next dulu biar sembuh ya. Ayo dong bangun ini dulu. Wah, ada yang mati ya. Cause death injury. Wah, sudah ada yang mati dong. Bentar. Burial. Cause pollution. Buat ngubur. Mending agak jauh sih. Sini aja kali. Biar dikubur ya. Oke, ini tambah. Oh, pantesan ininya kurang orangnya. Ini tambah. Itu masih kurang. Makanan banyak, jadi nggak usah terlalu masalah dulu. Minum ada. Oke, healthnya 100, nggak ada yang terkontaminasi. Wood tablet, enggak loh. Oh, nggak, kurang maksudnya. 4 kolonis sama homeless. Ya ampun. Oke lah, sekian video dari saya. Sampai jumpa.